E-Campus itu solusi berbasis cloud yang kita kembangkan dari sekian lama. Kita sudah berkecimpung di dunia pendidikan tinggi dan melihat tidak semua kampus punya kapasitas yang memadai untuk infrastruktur, kemudian kecukupan SDM, terlebih harus membangun sendiri aplikasi yang sedemikian banyak. Jadi kita coba buat satu solusi yang hemat tapi lengkap dan terjangkau. Kita pakai 3 kata yang mungkin bisa jadi mantra kita sama-sama gitu untuk ngomongin soal pelayanan. Yang pertama, careless. Kemudian yang kedua, kecepatan. Kemudian yang ketiga, kita juga sangat passionate, sangat punya hasrat begitu untuk ngembangin terus dan terus solusi yang terkini untuk kampus-kampus. Pendampingan tim e-kampus yang kami lakukan secara intensif dan bersifat humble support, karena tujuan yang ingin kami raih adalah klien e-kampus merasa nyaman untuk menggunakan aplikasi dan juga tidak sungkan untuk berdiskusi dengan kami. Kami membuka selebar-lebarnya semua kanal komunikasi, bisa melalui telepon atau melalui chatting, email, dan lain sebagainya. Application support adalah orang yang pertama kali dihubungi oleh pelanggan ketika mereka mengalami suatu kendala atau masalah dalam penggunaan aplikasi. Nah, supportnya biasanya kita lebih mengarahkan dalam penggunaan aplikasi, ataupun ketika mereka mengalami suatu kendala, kita akan memberikan cara-cara penggunaan aplikasi tersebut. Pelanggan e-kampus berasal dari seluruh Indonesia, dan tim kami dituntut untuk siap berkomunikasi dengan pelanggan dan memberikan solusi untuk setiap laporan yang diberikan. Sebagai helpdesk, keseharian kita adalah menerima pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan. Di antaranya adalah terkait fitur, kemudian bisnis proses. Nah, di situ antara AS dan klien itu akan timbul komunikasi yang harus AS jaga. Mas, kok datanya nggak muncul? Mas, kok aplikasinya nge-bug? Nah, setelah kita cek, ternyata mereka salah gunainnya. Nah, baru kita kasih tahu, ibu atau bapak, ini loh, datanya muncul cuma salah waktu proses pencarian data atau saat penggunaan aplikasinya. Dalam masa pendampingan, kami biasanya memberikan informasi sedetail mungkin agar kemudian hari tidak muncul miskomunikasi dengan klien. Masalah yang sering kita hadapi ketika dalam masa pendampingan, salah satunya adalah klien yang pasif, di mana tugas kami sebagai AS adalah kita melakukan say hey ke klien, kita sapa klien, kita tanyakan bagaimana penggunaan aplikasi dan juga kendala yang dialami selama penggunaan aplikasi. E-Campus memang didesain tidak hanya untuk regional atau bahkan domestik, tapi juga internasional. Tantangannya di 3 aspek. Yang pertama mengenai infrastruktur, yang kedua mengenai teknologi produknya sendiri, yang ketiga adalah soal SDM. AS adalah garda depan untuk pelayanan. Kalau kemudian memang ada bug, itu kemudian AS harus melanjutkannya ke developer. Produk e-kampus ini didukung oleh para developer yang handal dan sigap dalam menangani setiap keluhan dari para pelanggan. Pengalaman selama 13 tahun menangani terkait dengan sistem informasi kampus membuat kami mendapatkan perspektif dalam pengembangan sistem yang efektif dan efisien. Menangani kasus-kasus baru di aplikasi e-kampus itu merupakan tantangan bagi kami. Selain deployment aplikasi, tim kami mempunyai pola khusus untuk penyelesaian masalah tersebut dari pencatatan kasus, kemudian identifikasi masalah, diskusi jika diperlukan, sampai kita menemukan solusi. Dan pekerjaan itu sangat menyenangkan bagi kami, karena selain bisa menambah insight bagi e-kampus, itu juga bisa menambah kapabilitas dan fitur-fitur di e-kampus itu sendiri. Monitoring itu pekerjaan yang simple, setiap hari dilakukan, namun dampaknya sangat besar karena dia menjadi faktor minimalisasi risiko yang akan terjadi. Risikonya kan banyak ya, ada serangan cyber, ada risiko disaster, kemudian ada risiko overload server yang menyebabkan nantinya tidak bisa diakses. Kami pikir setiap keluhan yang datang itu sinyal positif buat tim agar lebih peduli lagi, deliver sesuatu yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih sempurna. Harapannya itu bisa menyempurnakan solusi e-kampus ke depan supaya bisa lebih diterima lebih baik lagi oleh banyak pihak. Di tim e-kampus, komunikasi itu adalah kunci, karena komunikasi internal itu sangat penting bagi kami. Kami memberikan informasi secara terbuka kepada application support, dan juga kami memastikan agar informasi dapat tersampaikan kepada klien dengan baik.
apa yang saya rasain ketika pelanggan menanyakan suatu pertanyaan atau mengalami kendala adalah kesempatan untuk kita memberikan sesuatu yang lebih. Ketika kita bisa menyelesaikan suatu masalah pelanggan, itu membuat saya lebih senang lagi. Satu harapan saya, apa yang kita berikan kepada pelanggan bisa memuaskan mereka dalam penggunaan aplikasi kampus. Tanpa pelanggan, e-kampus nggak akan pernah ada, dan hanya dengan support pelangganlah e-kampus tumbuh dan sampai sekarang dipercaya oleh 35 perguruan tinggi untuk mendeliver layanan. Kami akan terus berkomitmen memperbaiki pelayanan, kualitas produk, dan menjaga service level kami di level infrastruktur untuk menjamin transaksi dan aksesibilitas e-kampus itu selalu prima.